Menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankannya, kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Ratusan warga di Tulungagung, Jawa Timur memanfaatkan pengurasan Bendung Boyolangu untuk berburu ikan mabuk di sungai pada Minggu siang. Kegiatan itu rutin dilakukan setiap tahun dan selalu ditunggu-tunggu oleh warga. Bendungan Boyolangu di Tulungagung, Jawa Timur diserbu ratusan warga yang ingin berburu ikan. Menggunakan berbagai alat penangkap ikan tradisional, mereka beramai-ramai menangkap ikan yang mabuk terbawa arus, menyusul pengurasan bendungan yang rutin dilakukan setahun sekali. Berburu ikan mabuk atau disebut peladu ini selalu menjadi momentum tahunan yang memang ditunggu-tunggu warga. Selain menggunakan jaring, tidak sedikit warga yang mencari ikan dengan tangan kosong atau gogo. Meski ikan yang diperoleh tidak terlalu banyak, itu tidak jadi soal bagi warga. Mereka lebih menikmati keseruan saat beramai-ramai berburu ikan. Manila, ikan apa ini? Garingan. Apa di garingan? Monto, udang. Rencananya dijual apa dimakan? Nah, ini untuk lauk. Bahkan tidak cuma warga setempat, warga asal Sumatera pun ada yang turut serta. Hobi Pak, hobi. Nah, kebetulan seumur hidup baru sekali ini Pak. Pengalaman pertama gimana? Pengalaman pertama. Kesannya. Seru Pak, seru. Mantap. Selain untuk membersihkan sedimen lumpur di dasar bendungan, pengurasan ini juga untuk mengeringkan lahan persawahan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung, Jawa Timur. Baru-baru ini warga Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dihebohkan dengan kabar penemuan harta karun berupa emas lempengan di Sungai Komering. Informasi yang beredar ini membuat warga ramai-ramai berburu harta karun di Sungai Komering. Sudah dua hari, warga mendatangi tepian Sungai Komering di Desa Arisan Buntal, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Apalagi di akhir pekan, kondisinya semakin ramai penuh sesak warga yang menyaksikan puluhan warga lain sedang mencari harta karun di Sungai Komering. Tempat ini mendadak ramai setelah beredar informasi di media sosial jika ada warga yang mengaku menemukan emas batangan bergambar lelaki mengenakan peci, seperti foto Soekarno. Emas batangan itu ditemukan di Sungai Komering. Akibatnya, kini Sungai Komering diserbu warga untuk berburu emas yang dianggap sebagai harta karun. Subuh, salah satu warga Desa Arisan Buntal yang mengaku mendapat dua keping emas dari Sungai Komering. Ya, kalau emas batangan gambar Soekarno itu siapa yang dapat, Pak? Pak Arti, uang paling lubungnya lah banyak, kayak ngelam lagi. Banyak uang ngelamnya. Warga yang datang ke Sungai Komering diminta tidak memarkir kendaraan. Jika situasi sudah tidak kondusif, polisi berencana akan menertibkan warga dan menutup akses ke Sungai Komering. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.